Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik, guys, di sini kita akan mereaksi sebuah video demo silat pusaka gayong, harimau hitam dan Jawa Betawi. Wow, di dataran Alor Star Sempena Ramadan. Oke, langsung saja, ini video 2021 berarti masih hangat sekali, teman-teman. Dan ini berasal dari channel Wan Hamzah Ace. Oke, langsung saja, guys. Seperti biasa, silahkan like, comment, dan subscribe terlebih dahulu sebelum teman-teman menonton lebih lanjut. Let's go. Wah, mantap, guys. Alright. Ini harimau hitam dan Jawa Betawi. Wow, banyak juga ya yang tengok ya. Wow, keren sekali ini. Ini pertunjukan kalau bulan Ramadan weekend apa setiap malam ya? Biasanya sih weekend mungkin ya. Jadi pengen banget saya istilahnya nonton langsung gitu. Ini anak muda-muda yang berbakat ini. Oke, pakai pisau ya. Sedap, guys, tengok macam ini macam seru. Mantap, masya Allah, cantik sekali gerakannya ini. Wow, pakai senjata di sini ada tombak sama pedang ya. Alright. Ini ngeri-ngeri sedap yang nonton, guys. Tapi sepertinya di sini yang nonton ini masya Allah ya, menikmati sekali ya. Karena pertunjukan seperti ini memang harus dilestarikan. Harus ada pertunjukan-pertunjukan seperti ini supaya orang-orang semangat untuk ikut silat dan melestarikan budaya kita. Wow, ini pemain film bagus banget ini yang gondrong ini. Jadi kangen istilahnya silat-silat dahulu yang memang apa ya, film-film jadul lah, keren-keren ya. Oke. Kunci ya. Alright. Keren banget, guys. Jadi pengen kesana saya tuh nonton langsung. Ini yang nonton juga pakai masker semua. Rata-rata pakai masker. Mungkin pesilat-pesilatnya mungkin nggak pakai ya. Saya lihat tuh ada yang nggak pakai. Tapi kalau yang atraksi ini pakai masker ya. Pingsan dia. Alright. Ini salah dikit aja udah langsung kena. Double pedang ya. Pedang keparang ya.
mantap. Alright. Ini gurunya atau gimana guys? Wow, cantik gerakannya. Alright. Mantap, cepet juga gerakannya. Bagus banget. Wow, cantik. Pendekar-pendekar ataupun pesilat-pesilat seperti ini nih keren banget. Alright. Jadi mungkin senior-seniornya ya, pelatih-pelatihnya ini. Oke. Okay. Alright. Oh. Cantik. Keren banget. Jadi fungsi untuk ikut silat itu sebenarnya untuk menstabilkan badan kita, bukan menstabilkannya, untuk menjadikan badan kita itu fit terus guys. Istilahnya dengan gerakan-gerakan silat itu badan kita nggak gampang sakit, nggak ringkih gitu. Alright. Masya Allah. Oke. Okay. Wih, rantai sama ini. Wah, mantap kali itu. Emang harus benar-benar bisa mengendalikan emosi kalau pesilat itu ya. Beda sama halnya istilahnya perompa itu, mereka memang emosi semua yang dikeluarkan. Kalau di silat ini sebenarnya kita mengatur emosi kita, jangan sampai emosi kita tuh lebih besar daripada apa ya yang harus kita kendalikan seperti itu. Jadi harus pintar mengendalikan emosi. Kalau emosi kita tinggi ya udah pasti kalah. Alright. Alright. Beuh, keren. Ini udah mau akhir, mau habis ya. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wow, keren guys. Oke, itulah tadi demo silat pusaka gayong Harimau Hitam dan Jawa Betawi di dataran Alor Star. Oke, dan keren banget guys. So, yeah, itulah istilahnya pertunjukan yang mereka buat di Alor Star. Dan saya kurang paham ya, itu tiap minggu atau tiap malam? Kalau tiap malam mungkin bagus ya. Tapi bosan juga nantinya masyarakat ya, istilahnya ah udah biasa aja itu. Tapi kalau istilahnya satu minggu sekali, mungkin masyarakat akan istilahnya kayak wow, di sana ada pertunjukan silat, ayo kita tengok, ah seperti itu. Oke, keren banget dan ya harus dilestarikan ya istilahnya silat. Perguruan manapun memang harus dilestarikan, terutama istilahnya silat-silat yang memang asalnya itu memang murni dari Melayu ataupun murni dari istilahnya nenek moyang kita seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja reaction kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah request, keren banget. Salam dari Pesilat Indonesia, saya dari Perguruan Silat 3 Serangkai. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.